Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Musik Lover Vlog. Jangan lupa mampir ya, di like, share, komen, dan subscribe. Jadi video saya kali ini, hari ini saya sedang berliburan. Iya. Ayo. Berliburan ke patung Buddha ya, teman-teman. Dan saya sekarang mau naik ke puncak sana menuju ke patung Buddha. Yuk, kita jalan. Ternyata rute jalan ke tempat sana itu ada rutenya, teman-teman. Jadi diatur banget. Kita sudah mulai nanjak ya, teman-teman. Untuk nanjak sebelah sini dan untuk turun di sebelah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata kelihatannya dekat, tapi ternyata jauh juga, teman-teman. Ini ada berapa tanjakan, begitu ya? Cukup ngep-ngep. Pemandangannya ngarep itu sebenarnya benar. Iya. Bisa naik tangga kayak kaki gue. Ini ketinggian berapa ya? Meter. Ini nanjak terus sampai ke atas, teman-teman. Tapi kelihatannya deket ya. Baru berapa tanjakan sudah ngep-ngep. Ayo kita semangat jalan. Di pinggiran itu tertanam pohon pinus. Ini saya sudah berada di tengah-tengah ya, teman-teman. Ngos-ngosan banget. Lah, saya tadi itu di sebelah sana. Tadi di sebelah sana. Sekarang sudah jalan dapat separuh. Istirahat dulu. Aku ketinggalan sama temanku sudah di atas. Ya Allah, kita nanjak terus, semangat untuk melihat patung yang ada di atas itu. Ini di tempat wisata sini ya, teman-teman. Ternyata banyak rombongan wisatawan yang berasal dari Indonesia. Sekiranya dia datang dari Malaysia, dari Indonesia,
banyak sekali tadi rombongannya. Ini orang-orang Indonesia yang pada piknik ke tempat ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima tanjakan lagi, teman-teman. Sebentar. Aduh. Itu melihat dari atas ke bawah seperti ini keadaannya ya teman-teman. Di samping adalah pegunungan. Dan indahnya pohon-pohon pinus. Kita lanjutkan jalan menuju ke atas. Bismillah. Bahasa Filipin. Jadi musim dingin manjat seperti ini sampai bisa keluar keringat ya teman-teman. Wah, alhamdulillah udah mau sampai. Oh, ano ginagawa nyo? Nagdedebate kayo dalawa dyan. Astaghfirullahaladzim. Are you okay? Ayo. Very tired. Alhamdulillah sudah sampai ya teman-teman. Alhamdulillah sudah sampai. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Astaghfirullah. Ini aku sudah sampai di puncak atas dan di sini ini lokasi di pinggiran patung Buddha ya teman-teman ya. Ini lokasi yang di pinggirannya. Indah sekali ya teman-teman ya. Kelihatannya. Ternyata seperti ini bangunannya ya Allah. Subhanallah. Oke teman-teman, saya akhiri dulu video ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.